Halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Saat ini hari lelang, bro. Jadi ada subscriber kemarin meminta untuk reviewkan Civic ini yang di tempat lelang ini, bro. Halo, apa kabar semuanya? Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel YouTube otomotif.net. Saat ini hari lelang, bro. Jadi ada subscriber kemarin meminta untuk reviewkan Civic ini yang di tempat lelang ini, bro. Ya, ini Civic yang hatchback terbaru. Ini tahun 2019. Ini dibuka dengan harga 350 juta. Mesinnya VTEC sudah turbo. Nah, jadi kita lihat kondisinya. Mungkin kalau masalah harga, Mas Bro bisa bandingkan di luaran berapa harganya, seperti itu. Nih, kita lihat sepintas selalu. Kondisinya memang masih recommended ya, masih mulus banget. Lampunya nih udah pakai DRL. Ya sepintas selalu kayak grillnya prototipe kayaknya Honda seperti ini ya. Dia sudah LED, bro. Ada fog lampnya. Tapi ki kalau ada polisi tidur kandas kayak ini, bro. Karena ground clearance kayaknya di angka 15 sampai 20-an gitu ya mungkin ya. Untuk tampilan depannya kayaknya ini udah pasti, karena ini di lot 1. Ini udah pasti terjual. Itu seperti itu, udah pasti terjual ini. Yang pasti harga dasarnya boleh kita lihat di angka 350 juta rupiah nih. Tahunnya tahun 2019. Harga dasar 350 juta rupiah Honda Civic TC, dia yang matic ya, CVT. Untuk pajaknya dia mati bulan 9 2021, 1500 cc, VTEC 4 silinder sudah turbo. Nah, kunci ada 2, kilometer baru di angka 3000, kategori gridnya B. Berarti kalau kategorinya B ini sangat bagus. Yang kategori grid A itu kan yang mobil baru ya. Ada 2 wiper, warnanya warna merah, ciri khas Honda. Bagus banget warnanya. Di sini ada lampu sein, kemudian untuk pelaknya sudah dual tone pakai ban lingkar Yokohama dengan ukuran 512/50 ring 17 91V. Untuk kaliper pengereman belakang depan sudah menggunakan kaliper rem sakram. Seperti itu. Untuk spion dia sudah sewarna dengan bodi, tapi ada kolaborasi warna hitam dilengkapi dengan lampu sein. Untuk handle sewarna dengan bodi, tapi di sini sudah disematkan keyless. Ada semacam garnish chrome ya, melingkar di atas kaca. Sepintas lalu mobil ini kayak mobil sport ya. Ini bisa kita lihat dari tampilan dari belakang ya. Dia belakang depan dia sudah memakai pengereman cakram, bro. Nih, LED semua. Nih, lampu belakang stop lampnya juga LED. Civic plat BM VC, berarti BM kota. Ini ada spoiler kayak ada kayak dua ya. Ada stop lampnya di sini. Ada sudah untuk kacanya dia sudah pakai defogger.
ada sirip hiu juga di atas nih. Sportinya dia memakai ada seperti spoiler di atas hatchback pintu bagian belakang. Dan untuk di belakang dia sudah support kamera mundur nih bro. Ya, kita buka ya. Untuk bagasinya nih, untuk bagasinya seperti ini. Bahkan ini bawaan Honda ini masih ada di sini dia. Ini untuk penutup barang-barang masih oke banget. Coba kita lihat ban serepnya. Nah, ban serepnya dia ada di sini, toolkit-toolkit semuanya sama dengan ban yang ada dia, nggak kaleng dia. Karena ini mobil juga kelasnya juga kelas premium. Nih interiornya seperti ini. Ini interior bagian belakang dan ini juga bisa di untuk menutup bagian belakang bro. Oke, kita tutup lagi. Dan lampunya dia menyala ya. Warna merah nih, kita lihat dari jauh ya. Keren banget. Kayak seperti ada ini seperti ada list hitam di sini. Untuk ground clearance juga lumayan agak tinggi. Kondisi bannya juga masih sangat rekomendasi banget ya, masih bagus ini ban belakang maupun depan. Oke, kita next ke sisi bagian interior ya. Di bagian interior semua didominasi warna black, warna hitam nih. Untuk interiornya rata-rata warna hitam semuanya, emang gagah banget bro. Ini cukup disayangkan kalau pakai sunroof, lebih gagah lagi, full panoramik gitu ya, jadi lebih keren lagi. Nah, ini harganya sekitar 300-an. Dan ini bro, ini bukan plastik tapi ini soft touch. Ini empuk ya, betul-betul soft touch. Di sini ada seperti ini seperti kayak karbon seperti itu, soft touch, dilengkapi dengan power window, lock auto, juga ada retract dan juga ada electric mirror. Ini dilengkapi dengan door pocket, ada cup holder, juga ada speaker. Di sini juga ada speakernya. Oke, kita masuk ke sini. Dan untuk bahan joknya dia betul-betul kulit ya. Ini nggak abal-abal kulit, jahitannya juga sangat rapi banget di sini. Untuk pengaturannya reclining, reclining dia sudah menggunakan elektrik semuanya ini. Dan ini untuk maju mundurnya juga sudah menggunakan elektrik. Dan dia udah spot start stop engine button di sini, berarti dia sudah pakai keyless. Itu. Terus kita coba masuk ke bagian sisi interior. Untuk steeringnya dia sudah tilt steering, juga sudah teleskopik, dilengkapi dengan cruise control dan MAD-nya seperti itu, terkoneksi, terintegrate dengan head unit yang ada di sini. Ya, ada hazard dan dilengkapi dari sisi kiri dan kanan dia sudah ada untuk menambah keamanan, airbag-nya sudah ada. Kemudian sun visor, sun visor di sisi kiri dia sudah pakai kaca cermin. Ini sudah pakai kaca cermin. Dan di sisi sebelah kanan kemudi juga sudah pakai kaca cermin. Ini lampu baca ya. Dan untuk pengaturan AC dia sudah digital nih. Ini untuk auto on off-nya, ini head unit. Dan ini tipe yang matic, dia ada sistem untuk ekonomi juga bro di sini bro. Dan ini untuk parkingnya sudah electric parking, jadi memudahkan kalau wanita yang naik, jadi cukup ditekan brake hold, jadi aman ketika mas bro di pendakian. Betul-betul dia baharnya nih soft touch banget nih. Ini laci-lacinya di sini bro, oke banget ya. Untuk di sini kemudian ada cup holder, ada console box-nya gede banget di sini. MID-nya untuk kisi-kisi AC ada accent seperti silver kayak chrome gitu. Jadi kesan sportinya masih dapat karena dia didominasi warna hitam, jadi memang betul-betul oke banget lah. Dan setiap sisi kemudi dia sudah ada safety belt dan juga dilengkapi dengan headrest. Ini ada headrestnya ya, sisi kemudi semuanya.
Oke, coba kita lihat sisi bagian belakang. Untuk bagian belakang sama ada tweeter di sini. Dia juga sudah soft touch semuanya, nggak plastik biasa. Memang kualitas, ada harga juga, ada kualitas seperti itu. Jok belakang juga kulit. Di tengahnya ada kayak armrest. Ini dilengkapi juga dengan cup holder. Ini armrestnya juga ada headrestnya. Support 3 safety belt di belakang. Untuk kisi AC dia di bagian tengah seperti itu. Ini bro, kalau kita lihat, coba kita untuk leg roomnya seberapa. Boleh. Ini untuk jarak kaki saya masih juga sangat lebar. Ya, untuk kisi di plafon juga masih juga benturan ke kepala juga masih cukup tinggi. Ini tahun 2019 dengan harga 350 juta rupiah. Unit ada di JBA. Ini saya rasa pasti terjual. Untuk airbag dia di setiap sisi sudah ada. Jadi kayaknya airbagnya untuk faktor keamanannya banyak banget nih. Oke, Mas Bro. Ini Bapak nih nonton ya. Jadi kayaknya recommended banget ya ini. Tapi unit ini kayaknya terjual. Paling tidak di bawah harga 400 juta sudah pasti ini. Ya, Civic tahun 2019 yang 1500 cc turbo pakai jenis engine VTEC. Oke. Thank you banget bro atas kunjungannya di channel otomotif.net. Kemudian di sebelahnya masih banyak unit-unit yang bakal dilelang per hari ini juga ya. Dan tadi sudah kita buatkan juga video yang untuk yang lainnya ini. Tapi ini karena permintaan subscriber kemarin, jadi kita buatkan spesial. Oke, terima kasih. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.